Operator drone Rusia menjatuhkan rentetan granat ke tank Ukraina yang tengah beraksi di Saporosi. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 12 Juli 2023. Sebanyak 5 granat dijatuhkan tepat ke tank Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, resimen serangan lintas udara pengawal ke-247 dari pasukan lintas udara Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merusak satu lagi peralatan tempur Ukraina di arah Saporosi. Tank yang sempat melaju dan menyerang berakhir terparkir dengan kerusakan. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Rekamannya pun telah menuai berbagai komentar dari warganet. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu juga melaporkan situasi di zona operasi militer khusus. Shoigu menekankan Kiev gagal mencapai tujuannya ke segala arah dan kehilangan sekitar 26.000 tentara dan 3.000 peralatan militer. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!